10 hari terakhir Ramadan. Masjid As-Salam Adena semakin mempergiat usahanya untuk menggapai keutamaan Ramadan. Di samping mengadakan iktikaf, masjid ini juga mengadakan pembagian sembako gratis. Ini semua kegiatan rutin setiap bulan Ramadan. Pembagian sembako kali ini terasa sangat membantu. Apalagi sekarang kehidupan masyarakat menengah ke bawah semakin sulit di tengah harga kebutuhan pokok yang melonjak. Ramadan memang saatnya untuk berbagi ke sesama. Dengan bergotong royong, warga Adena mengumpulkan dana. Dipicu oleh keinginan untuk mendapatkan keutamaan Ramadan, warga berhasil mengumpulkan 200-an lebih paket sembako. Satu paket bernilai Rp100.000. Kegiatan ini disambut gembira oleh warga Kampung Dongkal dan Pondok Jagung. Sebelumnya, panitia menyebarkan kupon kepada warga Kampung Dongkal dan Pondok Jagung yang membutuhkan. Dongkal, Bu? Iya, Dongkal. Pak. Bu. Ya. Bu, gimana Bu dapat sembako? Ya. Rasanya gimana dapat sembako? Senang banget, terima kasih ya, Pak. Apa Bu yang diincer? Minyak apa? Ya semuanya dah, memang butuh. Terima kasih, Pak ya. Ya, Bu. Sebelum dibagikan, ada acara seremonial dan tausiah yang berlangsung singkat. Dilanjutkan dengan acara utama, yaitu pembagian sembako, dimulai dengan semua kupon dikumpulkan kembali, kemudian disobek, setelah itu barulah para warga mengambil paketnya. Pembagian sembako ini juga dinikmati oleh sebuah pesantren di Bogor. 20 paket sembako terkirim ke sana. Memang 10 hari terakhir Ramadan ini saat-saat yang paling dinantikan. Malam Lailatul Qadar pun sangat diharapkan pada saat ini. Semoga pembagian sembako ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Kedengaran lalu. Pesantren mana Pak? Kami dari Pondok Pesantren Kurotain Al-Maliki, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih atas bantuannya, insya Allah sangat bermanfaat buat kami di Pondok Pesantren. Terima kasih.